Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Gacak Mujib. Terima kasih sudah ngeklik video ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe serta nyalakan loncengnya. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka bencana dan malak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, di sini ada sebuah kesan daripada kawan-kawan sekalian, yaitu bukti Malaysia buatkan fasilitas publik hingga di depan rumah kita. Jejantas Sunway City. Oke, ini daripada channel Fauzul Hakim Explore Vlog. Jadi langsung saja kita play videonya. Let's go. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama pulik saya, ibu saya. Oke. Ini mau ke Kuala Lumpur. Jadi perumahan kita itu di blok sana. Tapi di sini sudah ada namanya untuk penyeberangan ya? Jalan ya. Penyeberangan apa ini? Jejantas ya. Iya boleh. Jenenge jejantas ya. Jejantas. Jejantas. Kita menuju nanti ke Sunmed ya, Sunmed Medical 800 meter laluan berjalan kaki. Oke. Okay. Walking itu. Otomatis dia. Ternyata di sini sudah ada eskalator otomatis. Inilah Malaysia. Ini sekali lagi fasilitas Malaysia sangat hebat. Saya ada di PCS 7 ini. Mau ke BRT Sunway sudah ada di sini, namanya Jejantas. Ini eskalatornya pun otomatis, macam di mall kita. Sebelah kiri ini penyeberangan kalau tapi udah ini, kayak mall ya. Oke. Okay. Apa? Tempat tinggalnya atau mesnya para student atau pusat studi kalau di sini nggak tahu nyebutnya. Di sini ada larangan naik sepeda, skuter dan skateboard. Iyalah tempat nyebrang jalan. Ini Jejantasnya, Komandan. Ini 800 meter itu kurang lebih ya, agak jauh. Jauh lah 800 meter. Hampir 1 kilo. Nah ini yang sebelah kiri ini memang fasilitas untuk para budak student ya. Oke. Nah, Sunway ini nanti ke sana. Oke ya, Sunway Medical. Oke. Baru tahu. Oke ya. Ini memang fasilitasnya dari Sunway luar biasa. Oke, ini mungkin saya percepat videonya. Nanti sampai sana ibu saya sama bulik saya itu sudah jauh meninggalkan saya. Gak digagas, gak dianggap itu. Kalau ya, semacam ini memang jalan-jalan ini sudah berkeringat ya. Betul. Jalan kaki sampai di sana. Lebih jadi sehat. Jadi ini kalau nggak salah nanti kita itu naik BRT ini dulu. Di BRT itu dari Sunway, Sunway Medical ke Taipan. Setelah Taipan baru nanti LRT sampai Kuala Lumpur. LRT-nya dari Taipan. Oke. Ikuti terus, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya bos-bosku. Siap. Jangan lupa di-subscribe, guys. Saya doakan sehat selalu. Amin. Bagi Anda yang subscribe. Amin. Yuk. Saya sebutkan tadi ini tempat mesnya atau tempat tinggal para budak student di sini kebanyakan. Terus kemudian di sana untuk suasananya saya jadi rindu Arab, guys. Kalau udah keluar negeri gitu, aduh. Semuanya di sana ini, Komandan. Hong Kong juga. Ya. Terus di sini ini rumah teres biasa yang sebelah sini. Oke, bagus ya. Ini pasti orang-orang kaya di situ. Ternyata ini Jejantasnya menyeberang atau melintas ya LDP Lebu Raya Damansara. Jauh Ucong juga kan itu. Nah, ini ya. Itu gerbang tol gate Pucong, Pucong ya, LDP ya, Lebu Raya Damansara Pucong. Ini saya sudah berjalan kisaran Damansara 100 meter dari yang tadi. Ramai juga dulu cuma saya itu daripada Damansara. 200 ya. 200 meter. Ini kita lanjut ya. Oh, view-nya juga sangat oke lah. Malaysia ini kita jalan-jalan itu enggak kepanasan, Komandan. Masih jauh. Sangat-sangat jauh. Jauh banget ya. Jadi, ya inilah fasilitas Malaysia ini sangat. Tapi enak sih, aman bagus. Kita jalan kaki. Saya pun senang di kawasan sini ini. Iya kan? Fasilitasnya sangat oke lah ya. Oke, kita explore Malaysia terus. Bagi Anda yang ingin mengajak saya explore Malaysia dimanapun, oke, DM Instagram saya atau mungkin langsung hubungi WhatsApp saya. Oke, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, bos. Oke. Oh ya, Jejantas ini tadi
itu ternyata juga ada turunnya lagi. Ini okay. Blok perumahan. Nah, ini. Ternyata okay, jadi pintunya itu ini nah, ya. Ini jadwalnya. Uh-huh. Ini turun ke perumahan atau perkampungan yang kawasan sini. Ini PJS berapa ya? Enggak tahu. PJS berapa ini? Pokoknya ini sudah mau mendekati dengan Sunway. Nah, okay. Itu. Oh, itu Sunway. Itu Sunway Geo ya yang di sana itu. Terus ini aku pun penasaran. Okay. Kalau malam itu tak tahu. Gelap. Malam ini ada apa ya istilahnya? Tapi ada lampu. Lampu, lightingnya ini seperti apa? Yang jelas ini sudah ada lightingnya ya ini. Nah, tengok. Oh iya kan, ada titik tiga tuh. 2 meter. Oh. Oke. Okay. Nah, coba ya nanti sekali-sekali kita eksplor malam seperti apa. Oh, ini sebelah kiri sudah jalan raya. Ini jalan yang menuju ke Sunway Medical. Cantik ya. Oke ya. Paving apa itu guys? Apa mungkin ini merah. Nanti akan jadi beberapa sesi vlog lah ya. Tapi ikuti terus perjalanan saya. Sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe-nya bos. Oke. Udah ngos-ngosan Abang Fauzul ya ini ya. Aduh. Oke, bos-bosku semuanya, komandan-komandan, ini sudah melintas lagi. Itu kalau lurus itu nah ke Perdana, Legon Perdana. Kalau di sini sudah depannya ngam-ngam depan Geo ya, komandan. Sunway City. Wow. Ini Geo, Sunway Geo. Wow. Yang mengarah ke mana itu? Sunway Piramid. Jalan-jalan di sana ya. Nah, terus atas ini adalah laluan BRT, komandan. BRT. Laluan BRT ini nanti kita lalu yang mengarah ke Taipan. Oke ya. Bus berarti BRT. Itu Sunway Geo sudah ya? Kita paham juga ya. Di situ. Ini ngam-ngam sudah Sunway Medical yang kanan ini. 200 meter lagi kita sudah di stasiun BRT. Mm-hmm. Ini car park. Tempat letak kereta. Tower okay. A car park untuk Sunway Medical, oke ya. Sebenarnya di sini pengen saya explore itu banyak di sana. Di sana juga ada namanya apa? Sunway University. Oke. Okay. Monash University masih banyak. Oh, banyak Misal banget nanti lah. Akan saya explore. Kalau di explore semua keren sih. Oke, ini kita baca. Ke kanan Sunway Medical. Oke. Okay. Lurus BRT Sunmed. Kok kita ke kiri ya? Sunway Gear. Bukan yang lurus. Tak tahu kita ngikut ibu saya. Ibunya udah lama ya kan, enggak paham tuh. Ini yang jalan ini itu ke Monash University dan Monash. Sunway University Monash juga ya. Oke ya, kita mau masuk ke ini. Sunway Gear. Depan okay. Ini kawasan mall. Nah, jejantas yang kita lintas Sunway tadi. Sunway Mall berarti. Itu sampai jauh sana, oh. Sampai bangunan itu proyek itu. Jadi kita kurang lebih sudah 800 meter benar. Ya 800 ya, 800 tadi udah disebutkan yeah. Juga kan. Wow. Mayan lah. 800 pulang pergi berapa itu sudah. Oke okay guys, sudah selesai videonya. So itulah tadi explore daripada Abang Fauzul Hakim yang membuat kita tuh kayak pengen aja jalan-jalan di sana dan menyenangkan jalan kaki di sana itu. Ya karena di sana ada fasilitas-fasilitas publik yang memang enak gitu untuk berjalan kaki seperti itu guys. Sedangkan kalau di sini itu paling untuk menyeberang tol seperti itu. Kalau untuk penyeberangan-penyeberangan di apa namanya ya seperti ini yang jauh seperti itu belum ada kayaknya yang saya lihat. Tapi kalau di kota-kota besar itu sudah ada. Tapi kalau di istilahnya kota di saya istilahnya di Solo dan ya kota-kota kecil lain itu belum ada seperti itu karena mungkin jaraknya agak dekat-dekatan seperti itu guys. Dan di sini uniknya adalah kalau di Solo itu ada dari stasiun kereta ke stasiun bus itu juga ada jembatannya seperti itu guys. Tapi saya belum melalui karena
ya sudah jarang sekali saya naik kereta dan juga bus seperti itu guys. Mungkin suatu saat pengen sih untuk explore seperti itu, nunggu anak-anak gede dulu jadi kita bisa explore kan. Oke, terima kasih udah tengok video ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel saya dan juga Abang Fozul Hakim yang explore vlog. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk senantiasa berdoa untuk kebaikan kita semua. Jangan lupa juga untuk doakan kedua orang tua. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.